Heyo, what's up guys? Selamat berjumpa kembali di channelnya YouTuber Plus 62 guys ya. Oke, di video kali ini saya sedang menyaksikan sebuah pertandingan sepak bola antar kampung ya guys, atau Tarkam ini. Pertandingan ini diselenggarakan di Desa Limus Tunggal, Kecamatan Cilengsi Bogor, atau tepatnya di lapangan hijau Desa Limus Tunggal Cilengsi ya guys. Dan seperti apa pertandingannya, langsung saja kalian saksikan, cuman hanya ada di channelnya YouTuber Plus 62 guys ya. Untuk itu buat teman-teman yang belum subscribe channelnya YouTuber Plus 62, silahkan subscribe dulu guys, karena subscribe itu gratis. Oke, terima kasih dan selamat menonton. Serangan saling berganti dilakukan oleh kedua kesebelasan terkenal. Kembali Agus, masih seorang Agus melewati beberapa meter dan Agus sendirian. Saudara Agus, oh, apa yang terjadi saudara? Oh, hanya menimbulkan kaki tiga pelanggaran depannya. Kembali anak-anak kubang masih sedang di Mandala, masih Mandala lakukan sudah timun. Oh, kiper masih kiper, masih kiper melihat dia sendirian. Bagus sekali kiper, masih kiper. Oh, bola keluar rupanya, dibiarkan saja oleh barisan pertahanan kesebelasan. Ubang mat ini tenang-tenang saja. Kembali saudara Dandi, masih saudara Dandi, dia melihat ada yang ditunggu saudara Dandi. Di sana ada saudara Koje. Kembali saudara Kiki, masih saudara Kiki, masih Kiki. Kita saksikan kembali sekarang. Oh, betul-betul sebentar tadi yang sempat. Ah, apa yang terjadi? Jangan tidak jelas tadi dilakukan oleh saudara Muad, hanya menimbulkan benak untuk tarik ke belakang pada kapten kesebelasan. Masih kapten untuk hari ini lakukan atau belum dua. Masih dia tenang-tenang saja. Kembali kapten kesebelasan, masih anak-anak Kumbang Mas kalau bangun serangan bisa dicuri oleh anak Kumbang Mas. Kali ini nomor 11, apa yang terjadi? Lakukan sudah, kembali serangan dilakukan oleh anak-anak Kumbang Mas. Ada siapa yang lebih tadi? Baik sekali di suara Kiki, hanya penimbukan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Kumbang Mas. Lakukan hari ini serangan balik dilakukan oleh anak-anak Mandala. Apa yang terjadi? Masih dikuasai Kumbang Mas. Kali ini masih dia sendirian, dia melihat rekannya dulu. Masih ada saudara Kiki, masih Kiki melihat rekannya itu. Kiki baik sebenarnya sekilan di lakukan oleh saudara Kiki. Kembali anak-anak Kumbang Mas sudah lakukan. Di saat ada nomor 11, bahaya sendirian dia. Masih ada saudara Dani, masih Dani. Ah, apa ada resiko? Di sana ada nomor 11. Oh, masih Kiki, dia baik. Ah, saja Rido, apakah bisa mengungguli kesebelasan Mandala? Kita saksikan Rido kali ini hampir ancang-ancang dia kena. Kita saksikan saja saudara-saudara, saudara Rido ini kita saksikan. Bola kedudukan pada babak yang pertama ini menjadi 1-0 untuk pemulihan Kumbang Mas. Saudara Rido ini memang pemain-pemain yang mempunyai tenaga. Oh, itu rupanya saudara Rido umpan terobat dan menembus. Cantik-cantik saudara-saudara, nomor punggung 11 ini. Saudara Rido umpan terobat dan menembus. Saudara Sandi ini menghitung penjaga gawang saudara Otin tadi berubah kedudukan menjadi 2-0 untuk kemudian Kumbang Mas pada babak yang kembali umpan dari ke belakang. Tidak lakukan maksudnya Dani tadi yang dituju. Sebenarnya Dani masih baik sekali. Dani tadi berikan pada nomor 22 tadi seharus tak
Makhruz bekerjasama dengan coba tadi. Makhruz kembali bisa dipatahkan oleh Sandi, masih Sandi. Baik sekali Sandi, Sandi. Cepat tadi yang dicuci Sandi, tapi memang baik sekali tadi pertahanan dilakukan oleh anak-anak Mandala. Kembali anak-anak Mandala bangun serangan, lakukan juga. Lagi-lagi dipatahkan oleh kesebelasan daripada Umbang Mas kali ini, saudara Kiki, masih Kiki. Oh, pelanggaran lagi-lagi dilakukan terjadi. Oh, pelanggaran yang cukup jelas tadi di depan wasit. Pelanggaran untuk anak-anak Mandala kali ini. Mandala lakukan hari ini Mandala dari berkebakar. Oh, pelanggaran lagi-lagi tadi menarik. Cukup beruntung rupanya anak-anak Umbang Mas ini mempunyai seorang Kiki, bukan Kiki yang di sini yang di sana. Lakukan kali ini saudara Kiki, masih saudara Kiki, lakukan tidak Dani, masih saudara Dini, masih saudara Mas, masih muat, lakukan umpan terobosan baik sekali kasih ke bahaya. Oh, dibiarkan saja oleh saudara Agus ini, tenang-tenang saja saudara Oki, sudah lakukan Oki, masih saudara dulu, kuat sekali rupanya dengan kamu. Kaki terlalu tinggi nomor 13 ini saudara Ari, tapi Ari ini menyadari dengan kesalahannya langsung membangunkan cukup sportivitas rupanya. Saya resep nih kalau main kayak begini. Pacar kali ini nomor 13 sudah lakukan baik sekali. Lalu kembang gawang kali ini saudara Kiki, kata-kata Kiki, di mana?